Pada episod kali ini, kita akan menemu ramah Ahli Parlimen Hulu Selangor YB Jun Lau. YB Jun merupakan bekas Ahli Majlis Daerah Hulu Selangor. Beliau juga merupakan Ketua PKR bagi cabangan Hulu Selangor. Di sini, beliau mengisahkan ceritanya bersama teman saya, Dishan Kumar. YB Jun Lau berasal dari Bukit Sentosa di Rawang, Selangor. Perjalanan beliau di dalam arena politik bermula apabila beliau dilantik sebagai jawatan timbalan ketua wanita bagi PKR cabang Hulu Selangor. Dari situ, beliau bertanding dan menang kerusi bagi timbalan ketua penerangan keadilan rakyat bagi negeri Selangor pada 2014, satu jawatan yang beliau masih lagi menyandang. Pada tahun itu juga, di 2014, beliau bertanding dan menang bagi kerusi Ketua Cabang PKR Hulu Selangor. Beliau juga merupakan Ahli Majlis MDHS bagi sesi 2010 hingga 2018. Beliau telah memegang beberapa jawatan NGO seperti Penasihat Gerakan Belia Bersatu Malaysia atau GBBM bagi cawangan Bukit Sentosa. Beliau juga pernah memegang jawatan pengerusi bagi Persatuan Sukarelawan Aishin di Bukit Sentosa. Pada tahun 2015, beliau menjadi timbalan pengerusi Kelab Muhibah Rasa dan dari situ telah menjadi ketua wanita bagi Kelab Muhibah Rasa pada tahun 2016 hingga 2017. Kini, beliau menjawat jawatan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Sosial Wanita bagi Hulu Selangor. Beliau juga berkecimpung dalam industri line dancing. Dishan Kumar bertanya kepada beliau tentang perkara ini. Yang menarik adalah line dancing. Betul. Tarian itu boleh dikatakan telah berada di Malaysia tetapi tidak begitu ramai orang tahu tentang tarian tersebut. Mungkin YB boleh ceritakan sikit tentang minat YB dalam line dancing. Okey. Minat saya dia adalah segi muzik. Mm-hmm. Saya memang masa di bangku sekolah memang saya minat untuk buat persembahan tarian. Oh, okay. Jadi bila saya sudah ada keluarga. Jadi saya dalam untuk menjaga budak-budak, saya memang stress. Mm-hmm. Jadi ada yang nasihat daripada guru saya sendiri. Mm-hmm. Boleh tak saya luangkan masa sikit untuk saya belajar, untuk saya hilangkan stres saya. Daripada sanalah permulaannya minat saya untuk belajar line dance. Mm-hmm. Dan pada masa itu, kawan-kawan sebab saya adalah pengurusi kebajikan sosial wanita. Jadi kalangan kawan-kawan saya adalah majoriti adalah wanita. Jadi mereka menasihatkan, apa kata you sebagai guru mengajar kami sebab kami pun juga menghadapi tekanan hidup dalam keluarga. Oh. Jika saya selagi cikgu lagi senang kita ada yang komitmen. Jadi saya pun terima cabaran itu untuk belajar dan mengajar ahli jawatan kuasa saya dalam persatuan itu. Dari sinilah, dari sanalah titik permulaan saya sebagai satu cikgu untuk mengajar. Dulu adalah ahli jawatan kuasa, tapi masa itu sudah jadi murid saya. Okey. So YB telah mendapat pelajaran lepas itu menjadi seorang cikgu. Yeah. Ke YB sampai sekarang dari 2013 sampai 2018 YB pengerusi line dancing untuk Hulu Selangor 2007. So dari sudah 11 tahun. Yes. Okey. Memang sesuatu yang penonton kita di Astro One ingin tahu adalah sebalik political life, sebalik political career. Dan line dancing ini merupakan sesuatu yang menarik. Memang penonton ini, penonton kita ingin tahu tentang YB. Tapi kalau kita boleh lihat sekarang secara political, YB adalah seorang wanita dalam politik Malaysia. Telah mendapat mandat pada PRU ke-14. Apakah cabaran yang YB telah menghadapi dengan menjadi seorang wanita, dengan menjadi seorang pembangkang? Apakah cabaran YB yang telah YB hadapi dan telah dapat melepasi menjelang PRU ke-14? Mungkin YB boleh ceritakan sikit tentang masalah-masalah yang YB hadapi, cara YB dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jika sentuh isu cabaran dalam politik, tak dinafikan daerah Hulu Selangor, population, perbandingan, perkauman yang tertinggi adalah kaum Melayu. Mm-hmm. Yang diikuti adalah Cina dan India. Okay. Dan saya selaku kaum Cina, saya memang terima cabaran yang besar. Mm-hmm. Untuk bukan sekadar untuk bertanding, juga untuk dapat
menyentuhi penduduk. Sebab daerah Hulu Selangor ni adalah satu daerah yang boleh dikatakan masih lagi tertutup. Jadi saya seorang wanita Cina nak ingin masuk ke kawasan kampung Melayu, saya memang terima cabaran yang sangat-sangat besar. Tetapi dalam keadaan yang begitu, cabaran yang betul besar pun saya sudah menembusi. Saya sudah berjaya untuk masuk ke kampung-kampung melalui tim-tim bot saya yang sedia ada pada hari ini. Itu adalah satu cabaran yang sangat tinggi. Dan pada hari ini dengan population ataupun dengan percentage kaum Melayu yang begitu tinggi dan adanya dengan perbandingan tu, saya dapat memenangi kerusi ini, bagi saya ini betul-betul luar daripada jangkaan saya dan juga ini adalah satu cabaran yang betul besar kepada saya. Okay. Saya rasa penduduk di Malaysia sekarang, mereka sudah melihat sesuatu dominasi di dalam politik untuk 60 tahun dan mereka ingin perubahan dan YB adalah part of the change. So memang saya rasa karisma YB yang memang penting, because saya duduk bercakap dengan YB pun saya rasa sesuatu keakraban yang memang susah didapati. Saya rasa very comfortable untuk talk to YB. So mungkin sebab itu YB rasa mendapat banyak peminat dan banyak penyokong kerana YB adalah seorang yang ada karisma dan mungkin karisma itu kita perlukan untuk politik Indonesia, kan? Yes, sebab pada hari ini saya rasa pengundi akan melihat daripada segi kemesraan pemimpin wakil rakyat. Itu yang sangat penting pada pandangan saya diri sendiri. Jadi saya selalu mengabarkan tunduk diri, low profile, kan? Sebab bagi saya pengundi ataupun rakyat yang nak memilih adalah seorang wakil rakyat. Itu yang sangat penting. Seorang wakil rakyat boleh boleh membawa suara ataupun masalah mereka untuk diatasi. Itu yang sangat penting. Okey. Kita melihat kepada generasi muda. Tadi kita ada berbincang tentang generasi muda. Kalau kita bercakap tentang generasi muda, minat di dalam politik itu tiada. Kalau saya bercakap dengan kawan-kawan sebaya saya, mereka berkata, politics, not interested. So bagaimana YB, boleh kita melalui perspektif sebagai seorang wanita, ingin, apakah nasihat YB kepada wanita yang muda yang ingin masuk ke politik, apakah nasihat YB? Nasihat saya, saya rasa sokongan dan dorongan perlu diperkuatkan dan peluang untuk mereka supaya berani tampil ke depan perlu juga diberikan. Kita lihat kepada setengah-setengah keadaan tu, jika sekiranya wanita tu tidak diberikan peluang, hanya-hanya dia selalu di ada belakang, dia tak akan berani bertampil ke depan. Seperti saya juga, sebagai saya contoh, saya sendiri pun tidak sangka saya akan jadi wakil rakyat hari ini. Sebab pada saya, selepas saya belajar 10 tahun saya duduk dalam pejabat, saya jarang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Jadi lepas saya kahwin, saya hanya sepenuh masa saya menumpu kepada keluarga. Dan saya sudah tak sangka pada keadaan itu saya boleh keluar berani untuk bertanding sebagai wakil rakyat. Itu memang daripada luar jangkaan saya. Lepas tu saya akan berfikir, jika peluang, sokongan dan dorongan diberikan kepada generasi muda, saya rasa tak ada masalah. Mereka juga akan berani tampil ke depan. Itu yang terpenting sekali. Soalan terakhir saya. Apakah menjelang PRU ke-14, Malaysia Baru, rakyat mahu perubahan dan perubahan itu pun telah berlaku. Apakah inspirasi YB untuk rakyat Hulu Selangor yang telah menjadikan YB sebagai wakil rakyat mereka? Apakah inspirasi YB, apakah YB nak buat untuk rakyat Hulu Selangor menjelang 5 tahun yang akan datang? Hulu Selangor sebesar Melimaka adalah satu potensi yang sangat tinggi di bidang untuk ekopelancongan. Dan juga yang apa yang saya lihat adalah pendidikan. Pendidikan di Hulu Selangor perlu dipertingkatkan. Kemudahan asas perlu diadakan. Hulu Selangor sebesar negeri Melaka perlunya adanya kemudahan universiti dari segi teknologi ataupun pertanian. Sebab Hulu Selangor adalah satu kawasan yang masih lagi mengekalkan 60% kehijauan. Jadi saya rasa
kerajaan perlu dan saya berhasrat untuk menuju ke arah itu supaya menjayakan untuk mempertingkatkan prestasi pendidikan di Hulu Selangor dan juga yang tak tertinggalan adalah peluang pekerjaan. Okey. KYB, terima kasih sangat-sangat kerana datang bersama kita. Terima kasih semua kerana menonton episod Personality Malaysia Memilih. Jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang YB kita atau ingin menonton episod ni, sila layari astrawani.com dan juga Facebook kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemimpin baru kita di Malaysia baru ini. Nama saya Dishan Kumar. Terima kasih kerana menonton.